Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami, BN Channel. Channel yang mengulas seputar informasi mobil bekas. Pada kesempatan kali ini, kami akan update informasi mengenai harga mobil Honda Brio tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. Namun sebelumnya, teman-teman bisa bantu kami untuk subscribe ke channel ini. Dan jangan lupa untuk like, comment, and share. Serta jangan lupa untuk teman-teman menyalakan tombol lonceng, tentunya agar teman-teman mendapatkan informasi terupdate dari kami. Untuk yang nomor 1, yaitu Honda Brio Satya tahun 2016. Mobil ini dibanderol dengan harga 106 juta rupiah. Mempunyai transmisi manual, kilometer sudah mencapai 34.830. Dengan tipe E berbahan bakar bensin. Dan jika agan-agan berminat, agan-agan bisa langsung ke lokasi Karang Tengah atau Tangerang Kota. Agan-agan dapat klik link yang ada di kolom deskripsi di bawah ini untuk menuju ke nomor HP penjual. Untuk yang nomor 2, yaitu Honda Brio tipe E 1,2. Masih di tahun yang sama, yaitu tahun 2016. Mobil ini dibanderol di angka 115 juta rupiah. Untuk transmisi manual, untuk kilometer sudah mencapai 50.000 sampai dengan 55.000. Untuk lokasi unit berada di Ampenan, Mataram Kota. Dan jika agan-agan berminat, agan-agan bisa langsung klik link yang ada pada kolom deskripsi. Pada urutan ketiga ada Honda Brio tahun 2016. Honda Brio tipe E 1,2 ini dibanderol dengan harga 125 juta rupiah. Untuk kilometer sudah mencapai 30.000 sampai dengan 35.000 kilometer. Transmisi manual. Untuk kondisi unit, menurut penjual sehat luar dalam. Untuk lokasi unit yaitu di Kandangan, Hulu Sungai Selatan. Jika agan-agan berminat, agan-agan bisa untuk klik yang link yang ada di kolom deskripsi untuk mengetahui nomor HP penjual. Sedangkan pada urutan keempat ada Honda Brio tipe 1,2 RS tahun 2017. Mobil ini ditawarkan di angka 135 juta rupiah. Untuk transmisi manual, kilometer sudah mencapai 15.000 sampai dengan 20.000 kilometer. Untuk beberapa kelengkapannya ataupun informasi dari mobil ini adalah Anda dapat cek service record Hondanya. Mobil adalah tangan pertama dari baru. Mobil merupakan pemakaian pribadi. Untuk pajak panjang yaitu bulan 6. Kaki-kaki empuk, tidak bekas banjir, tidak bekas tabrak. Jadi mobil tinggal pakai. Jika agan-agan berminat, agan-agan bisa nego langsung di rumah. Dan untuk lokasi penjual yaitu di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Dan agan-agan juga dapat klik link yang ada pada kolom deskripsi di bawah ini untuk langsung ke OLED penjual. Pada urutan kelima yaitu ada Honda Brio 1,2 tipe S tahun 2018. Mobil ini dibanderol di angka 108 juta rupiah. Untuk transmisi manual, kilometer sudah mencapai 70.000 sampai dengan 75.000. Untuk lokasi di Semarang Timur, Semarang Kota. Jika agan-agan berminat, agan-agan dapat langsung klik link yang ada di kolom deskripsi, tentunya untuk langsung ke halaman penjual mobil. Pada urutan ke-6 ada Honda Brio tipe 1,2 E tahun 2017. Mobil ini dibanderol di angka 114.500.000 rupiah. Untuk transmisi manual, kilometer masih kecil yaitu
di antara angka 10.000 sampai dengan 15.000 km. Untuk plat yaitu di Bogor, pajak panjang yaitu bulan 12 tahun 2022. Buku servis dan kunci cadangan juga lengkap semua. Untuk ban masih tebal dan ban serep juga belum pernah turun. Mobil masih full ori luar dalam, jadi kondisi istimewa. Untuk lokasi unit yaitu di Tanah Sereal Bogor Kota. Jika agan-agan berminat, agan-agan bisa langsung cek ke TKP atau cek link yang ada di kolom deskripsi ini. Untuk di urutan terakhir yaitu ada nomor 7, yaitu di Honda Brio Satya tipe S1,2 tahun 2019. Mobil ini dibanderol di angka Rp129.900.000. Kilometer masih di 8.000 kurang lebihnya. Untuk transmisi manual. Untuk lokasi unit berada di Batu Ceper, Tangerang Kota. Jika agan-agan berminat, agan-agan bisa langsung ajak ke TKP dengan cara mengunjungi atau mengklik link yang ada pada kolom deskripsi di bawah ini. Namun, jika kolom deskripsi yang terdapat link tersebut sudah tidak aktif lagi, maka otomatis mobil ini sudah terjual. Mungkin beberapa informasi ya di atas dapat membantu Anda dalam mencari ataupun mendapatkan mobil-mobil idaman Anda. Terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.